Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Dan kali ini Sabel Kreasi membawakan tentang Mini OLT Huawei. Mini OLT tipe MA5800X2. Mini OLT ini biasanya digunakan dalam proyek FTTH atau FTTX. Oke, jangan lupa bagi teman-teman untuk like, komen, atau share video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru Sabel Kreasi. Oke, selamat menonton. Apa saja yang ada di dalam perangkat Mini OLT tersebut? Kita buka. Ini masih dalam dus, kita buka dulu. Nah, ini setelah terbuka. Dalamnya ini kabel-kabelnya. Baut-bautnya ada di dalam sini. Ini terdiri dari, ini ada baut-baut untuk nantinya perangkat menempel di rak. Dan ini alat-alat pendukung. Ini juga buat kabel, untuk jalur kabel. Kita buka dalamnya. Masih terbungkus rapi ya. Baru buka perangkatnya seperti ini. Ini biasa dibilang juga Mini OLT. Untuk video pemasangannya ada di video-video sebelumnya. Silahkan disimak aja, tonton. Ini model MA5800X2. Modelnya seperti ini. Dua point card, tapi ini dipasang cuma satu point card. Oke, kita pindahkan dulu soalnya gelap. Ini port-portnya. Ini port-port. Setting ini biasa disetting oleh tim Huawei sendiri, karena yang tahu settingan dan tahu passwordnya mereka sendiri. Ini untuk SFP, ini untuk USB. Ini GSF, GPSF, berarti chip on card. Ini 16 port card. 16 port. Sebenarnya ini bisa 2 port card. Ini yang di bawah ini. Itu lagi. Disini kan 16 port. Ini kosong, tapi kalau untuk ditambah lagi satu port card lagi 16 lagi bisa, jadi
tapi hasilnya 32 pot. Ini tampak depannya. Ini samping kiri, di samping kanan ini ada kipas blower untuk pendingin. Tampak belakang, tidak ada apa-apa. Ini samping kiri. Sekarang kita cabut, coba cabut ininya apa phone cardnya. Hati-hati ya sob. Nah, di dalamnya itu cuman kayak gini. Ini kayak apa, susunan elektronik ini. Saya tidak tahu ininya apa nama-namanya. Ini kayak motherboard kalau di komputer ini. Ini ada prosesornya kayak gini. Nah, pokoknya dalamannya seperti ini, dalaman phone card-nya. Oke, kita masukin lagi. Harus hati-hati ya sob, soalnya ini perangkat aktif. Caranya, cara keluar masuknya ininya di tekan tombolnya. Ini harus bareng dua-duanya. Untuk yang ini kendorin dulu, ini bawa di ini. Kalau untuk buka ini nanti ini dipijit. Sama ini juga. Nah, yang ini juga sama. Ini bisa dicabut. Ini slot per slot sih. Ini kupingan untuk nempel di rak kanan dan kiri. Nah, ini kan sebenarnya udah apa, dua dus. Kita coba buka yang dus berikutnya, yang bawah. Kita buka. Ini ada dua kabel. Ini kabel-kabel power ini. Kabel kelistrikan, kabel power untuk apa? Dari perangkat tadi, perangkat mineral itu tadi ke sumber listrik. Ini kabel grounding. Kabel grounding dari perangkat min OLT ke grounding perangkat atau rak. Nah, ini untuk kabel, jalur kabel di sini biar kelihatan rapi. Kabel-kabel ini maksudnya patch core. Kabel-kabel patch core. Selanjutnya ini patch core. Ini patch core-nya patch core SCSC. Ini 20 meter. Ini patch core ini buat
yang tadi di pon card itu yang 16 pot. Ini harus ada 16 piece. Oke. Mungkin sekian untuk review mini OLT. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas penjelasannya. Terima kasih telah bersedia menonton video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.